Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on OWEN. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 16 Rangkuman kelas 1 di halaman 148 sampai dengan 152. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Di follow IG-nya juga ya di @onlineclass101.id. Yuk kita mulai untuk pembahasan rangkuman kelas 1. Ada berapa banyak semuanya? Nah, ini kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ada 36. Isilah setiap kotak dengan suatu bilangan. 17 puluhan dan 6 satuan menjadi. Nah, 17 puluhan itu artinya kita tulis dulu 17 ya dan 6 satuan. Jadi 176. Kemudian 59 terdiri dari puluhannya itu ini ya, yaitu yang angka 5, jadi 5 puluhan dan satuannya yang ini 9 dan 9 satuan. Kemudian yang ketiga, 70 terdiri dari 7 puluhan. Kemudian 9 berada di tempat ratusan dan 6 berada di tempat satuan akan menjadi. Nah, tempat ratusannya 9, puluhannya tidak disebutkan, jadi kita kasih 0 dan satuannya 6. Jadi 906. 1 kurangnya dari 100 adalah 1 kurangnya dari 100 artinya 99 ya, 100 dikurangi 1. 1 lebihnya dari 119. Nah, ini jadinya 120. Lingkari bilangan yang lebih besar. 94 dan 78. Kita lihat puluhannya ini 9 dan ini 7. Artinya lebih besar yang ini ya. Kemudian yang nomor 2, ini 62, berarti puluhannya 6. Yang kedua ini 56, puluhannya 5. Jadi yang lebih besar yang 62. Kemudian yang ketiga, ini 100 ya. Ini kita bisa lihat jelas dengan ini tiga angka, artinya ini ratusan, ini puluhan ya. Itu sudah jelas lebih banyak atau lebih besar yang 100. Kemudian ini ada garis bilangan, isilah setiap kotak biru dengan suatu bilangan. Di sini 88 lalu 90, artinya ini jedanya 2. Berarti sebelumnya juga 2. Dua angka sebelum 88 adalah 86. Kemudian 88, 90, selisih 2 lagi berarti 92. 94, 96, selisih 2 lagi jadi 98. Kemudian 35. 35 lalu 0 lalu 45 lalu 50. Nah, ini selisihnya 5 ya. Artinya setelah 35, kalau selisihnya 5, dia menjadi 40 di sini. Lalu 45, selisih 5 lagi 50, selisih 5 lagi jadi 55, kemudian 60, dan 65. Berikutnya, ada 83 stiker. Dia menempelkan 10 stiker pada setiap halaman seperti ini. Berapa banyak halaman yang dapat ditempeli 10 stiker pada setiap halamannya? Nah, lihat ya berapa banyak halaman yang dapat ditempeli. Nah, dia ada 80 stiker, artinya bisa ditempelkan 8 halaman. Ya, karena satu halaman itu 10 stiker. Berapa stiker yang tersisa? Artinya sisanya hanya satuan saja ya, 3 stiker. Kemudian hubungkan titik-titik dari bilangan 50 sampai 100. Nah, ini agak kurang jelas ya. 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58. Nah, ini zigzag terus ya.
Terus sampai sini 70, lalu 71, 72, 73, 74, kemudian 75, 76, 77, 79, 78, kemudian 80-nya mana ya? Sini ya sepertinya, lalu ke sini 81, sekarang 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Oh, 98 ke sini ya, 98 ya. Nah, ini berbentuk apa nih adik-adik? Berbentuk monster ya. Oke, berikutnya. Susunlah benang-benang ini berdasarkan urutan panjangnya. Kita susunnya di mana? Oke. Oke, sekarang berdasarkan panjang urutan panjang, berarti kita mulai dari yang paling panjang ya. Kita hitung ini ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang A ada 11. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. B ada 12. Yang C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya dari yang terkecil ke terbesar, kita mulai dari C, lalu A, dan B, ya. Kemudian yang bagian 8, susunlah potongan segitiga untuk membuat bangun di samping. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Kalau besarnya seperti ini, kurang lebih mungkin jadinya seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya pukul berapa sekarang? Nah, ini pukul 11 ya, ada di 9 berarti lebih 45. Kemudian ini pukul 5 ya, kita lihat pukulnya yang ini, lalu dia ada di sini. Kalau sampai sini 30, ke sini 35, 36, 37, 38. Ya. Ayo menghitung penjumlahan ya. 1 ditambah 6, 7. 2 ditambah 2, 4. 5 ditambah 0, 5. 0 ditambah 8, 8. 3 ditambah 7, 10. 7 ditambah 4, 11. Lalu 9 ditambah 8, 17. 4 ditambah 9, 13. 8 ditambah 5, ini 13. 9 ditambah 5, 14. 4 ditambah 8, 12. 6 ditambah 5, 11. Dan berikutnya pengurangan. 8 dikurang 1, 7. 9 dikurang 7, 2. 6 dikurang 6 habis, jadi 0. 5 dikurang 0 tidak berubah bilangan itu sendiri. Lalu 10 dikurang 8, 2. 11 dikurang 3, ini 8. Kemudian 12 dikurang 4, 8 juga. 14 dikurang 9, 5. 13 dikurang 8. Nah, ini 5, kemudian 16 dikurang 9, 7. 14 dikurang 5, 9. Dan 17 dikurang 8, 9 juga. Kemudian ini bilangannya lebih besar ya. 20 ditambah 70, 90. 17 ditambah 2, ini 19. 6 ditambah 32, 30, 8. 3 ditambah 40, 43. Kemudian 70 dikurang 30, ini 40. 65 dikurang 2, 60. 3, 47 dikurang 7, 40. 90 dikurang 90, habis atau 0. Kemudian berikutnya, buatlah sebuah cerita matematika untuk setiap kalimat matematika berikut. Nah, yang ini
Keju ya, coba kita lihat. Nomor satu. Mungkin Karina pakai ketikan saja ya. Ada. Ini kita menggunakan keju ya. Oke. Ada 8 keju. Keju atau tikus ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, oke, enggak. Oke, ada 8 keju di dapur. Ya, kemudian ibu membeli lagi sebanyak 4 buah keju. Berapa jumlah keju ibu sekarang? Nah, ini penjumlahan ya, 8 ditambah 4. Kemudian yang nomor 2, 12 dikurang 7. Ada 12 keju di dapur. Ternyata ada tikus yang memakan 7 keju. Berapa sisa keju ibu sekarang? Nah, ini ya. Kemudian yang nomor 12. Dian memakan 7 kue dan adiknya memakan 6 kue. Berapa banyak semua kue yang dimakan? Nah, ini artinya 7 kue ditambah 6 kue. Untuk menjawab berapa banyak kue yang dimakan. 7 ditambah 6, 13. Jadi 13 kue. Kemudian mula-mula ada 12 orang di dalam bus. Lalu 6 orang turun dan 3 orang naik di halte bus. Berapa banyak orang yang di dalam bus sekarang? Mula-mula ada 12, lalu 6 orang turun jadi dikurangi 6 dulu. Lalu ada yang naik lagi jadi tambah 3. Nah, kita kurangi dulu yang ini ya. 12 dikurang 6 ini adalah kita taruh di sini, 12 dikurang 6 itu 6. Lalu kita ulang ini ditambah 3. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian, ini adalah lembar untuk difotokopi ya. Mungkin untuk praktek, untuk bermain ular tangga. Ya, jadi nanti adik-adik bisa praktek langsung. Ini ada peraturannya. Ya, permainan 2. Ini juga lembar untuk fotokopi. Nanti praktek dengan Bapak Ibu guru ya. Nah, ini juga kemudian. Nah, ini ada permainan ular tangga juga ya. Nah, ini juga masih praktek. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik untuk buku volume pertama semester 1 Matematika kelas 1. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Di-follow juga IG-nya di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.